Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mereview mesin chopper jumbo, mesin chopper multifungsi. Hasilnya untuk nyacah seperti ini tidak berair maupun besem, teman-teman. Sama yang terpenting minim gubet, teman-teman. Seperti pisau piringan, saya juga buat sebenarnya. Nah, ini adalah mesin chopper multifungsi seri apa ya, teman? Ini sebenarnya seri M4000, tapi kita buat di seri M3000. Bahannya platnya 2 mili asli, tebel, teman-teman. Jadi tidak ada yang tipis-tipis. Nah, untuk seri yang M4000 kan platnya lebih tebal lagi karena dia untuk diesel. Nah, ini adalah mesin chopper, ukurannya gede banget, teman-teman. Bisa dilihat. Ini aja yang atas lebih besar dibandingkan CM2000. Nah, CM2000 kan lebih kecil ya. Nah, ini lebih besar untuk kapasitas yang lebih banyak. Nah, teman-teman. Nah, untuk pencopperan seperti ini ya. Bawahnya dikasih ban mobil bekas. Nah, ini akan kita review, teman-teman. Nah, kenapa desainnya seperti ini? Pertama, kita masukkan untuk penggilingan di samping, teman-teman. Karena kita percaya kalau untuk wadahnya bahan-bahan kering untuk kita giling lewat atas ini, itu biasanya kita rupanya rakaruan, mabul-mabul. Makanya kita kasih yang di input samping, dia berputar untuk mabulnya itu alhamdulillah jauh berkurang dibandingkan input yang dari atasnya ini, teman-teman. Nah, ini juga kita buat yang gede kayak gini agar kita itu rada jauh dari pisau, teman-teman. Ini lebih aman. Kita akan coba mesin ini. Pertama kita tutupnya buka dulu ya, teman-teman, karena kita mau proses pencopperan ini loh. Batangnya kayak gini. Nanti teman-teman lihat. Nah, ini ini dengan 4 mata pisau ya. Nah, standarnya kita itu 3 mata pisau, teman-teman, tapi ini mau tak pakai sendiri. Nah, pengen ada yang beli dengan spek yang sama dengan 4 mata pisau ya enggak masalah. Kenapa 4 mata pisau? Karena untuk batang-batang keras dia lebih halus. Nah, ini teman-teman dalemannya. Ini berat banget loh ini. Ini asli berat-berat. Ya, turunin dulu. Nah, ini dengan 4 mata pisau HSS, teman-teman. Kemudian ada 12 pemukul. Kita untuk antar ininya menggunakan blendes ya, bukan strip plat. Kita tutup lagi. Yang berat ininya soalnya. Nah, kita tutup lagi. Kita akan tes pencopperan rumput hasilnya seperti apa. Karena banyak banget peternak itu hanya nyari yang cacat. Ternyata hasilnya berair, ternak tidak mau. Nah, ini hasilnya motong. Balik lagi, jangan sampai salah beli ya. Baiknya teman-teman konsultasikan aja kepada tim kita, pengen mesin yang seperti apa, kebutuhan seperti apa, nanti kita akan tahu. Jadi teman-teman tidak salah beli. Nah, kita akan coba nyalakan dulu. Ini bensinnya cek ora ya. Bensinnya habis, tapi tidak apa-apa. Ini hasilnya seperti ini. Batang yang tadinya keras-keras kayak gini, panjangnya 2,5 meter mau 3 meter, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa didekatkan kamera.
ini tidak hancur ya, ini tidak remuk tapi terpotong-potong. Jadi ya seperti ini. Ini tadi ya bensinnya kehabisan, pantas kok kita masukin rada berbet-berbet. Nah kayak gini. Dengan seperti ini, batang-batang yang keras kayak gini biasanya kebuang, ini akan kemakan ternak teman-teman. Jadi kita ngaret itu bisa lebih efisien karena tidak banyak yang terbuang. Nah makanya saya bilang itu hasil itu penting teman-teman, bukan hanya sekedar nyoper, tapi hasil akhir ternaknya mau atau tidak, potongannya seperti ini tidak berair, ini bagus banget teman-teman. Ini hasilnya terpotong. Ini untuk rumput-rumput liar bisa, rumput liar kayak gini, daun pisang, debok pisang bisa teman-teman. Itu ya. Ini kita hanya nyempel sedikit karena bensinnya belum kita cek, always entek ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang berminat untuk mesin chopper jumbo yang seperti ini. Untuk mesin bensin ada, untuk mesin diesel solar ada. Nah untuk diesel solar tentunya kita masukin lebih banyak. Nah tadi kan paling segini ya, segini itu nak normal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sekitar 7 batang lah, 5 sampai 7 batang kuat untuk bensin. Nah solar kita masukin 10 batang itu lebih kuat, lebih cepat juga kayak gitu ya. Ini panjangnya kayak gini teman-teman. Ini ya, nanti akan kita coba tes-tes lagi untuk penggilingan pohon singkong, giling singkong, jagung sejanggelnya dan lain-lain. Insya Allah ini oke banget, wong mesin kecil aja kuat, apalagi mesin yang lebih besar. Nah ini teman-teman, ternak teman-teman di atas 50 ekor, mau ke 100 ekor lebih, maka ini juga bisa. Ini hasilnya bagus. Selagi lagi hasilnya itu motong teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Semoga teman-teman ternaknya sehat, lancar usahanya. Yang berminat untuk mesin chopper silakan hubungi nomor yang ada di video ini. Yuk, salam sukses, salam ngarit. Dadah.